Wepo sarang mo na yan! Duar, meme! Kita fokusin game ya, brotherku. Muntut cuma mikirin skin doang bang. Itu mah dari dulu mah kayak gitu. Memang cuy, memang cuma mikirin skin kan dari dulu bro. Hajar bang, kasih tahu tuh bocah sosok ngebacot. Siap bro, tenang aja, nggak masalah bro. Dia toxic nggak apa-apa, yang penting dia main. Kita tetap fokus kok, tenang aja bro. Biasa cuy, kita ngumpulin stack. Dia bakal ngambil monster kita yang di bawah, oke? Okay. Udah biarin diambil. Dia ambil juga anjir di last hit. Oke. Sesuai jadi satu item sepatu. Seperti biasa cuy. Kalau kita main Aldous, posisi lagi ditekan dua orang kayak gini, yaudah main aman. Main bersihkan dapat minion, tahan lagi. Kalau ada ulti barulah kita spam ulti cuy. Ini kita belum ada ulti jadi buru-buru kita nyari level 4 dulu bro. And he die. Kita cicil aja bro. Tor kan lumayan dapat satu cuy. Lumayan bro dapat satu kita cuy. Ya modor kita nih cuy, lelanya mau ngedor dia. Oke, ini kita main di turret bro, main di turret aja, main aman. Ah, tahan bae. Masih alot kita bro. Ayo tendang. Ah, kesetun dia coy. Tendang coy. Aduh, tendangnya makin ngejauhin ternyata. Gigi kau long attack, cok. Lu cari mati. Long attack bilangnya, cuy. Long attack apaan lu, cok? Long attack kayak gitu, bro. Diambil buff-nya, bro. Diambil buff-nya. Eh, buff, eh. Buff. Tendang. Tendang. Oh, nggak ada ulti deh, cuy. Ajar, nice. Mundur. Dur. Oh, mati dia, cok. Oh, mati dia. Mundur lah. Ngopo dia, cuk.
Lu sudah tahu ini dua-dua bocil goblok kayak gini masih juga lu harapin datang, cuy. Jangan diharap lah. Gua goblok itu. Tahan lu cuy. Mundur lu bro. Mau ajar, Lela. Nah, mampus kok. Ya mundur, tahan aja. Iya cuy, karena banyak bocah-bocah kayak gitu cuy, gak paham. Dia kira yang harus ngeroam itu cuma di mid, padahal kagak cuy. Hampir semua lane itu harus ngeroam bro, karena ini bukan zaman dulu cuy. Kalau dulu pas baru ada ML sih mungkin masuk-masuk akal cuy. Sekarang kan sudah lucu, banyaknya player-player yang lebih paham cuy. Dikira cuma mid doang yang wajib ngeroam cuy, padahal kagak. Berantem tuh bang, biari aja bro, biasa, nggak masalah. Udah gue bilang cuy, masih disyukuri cuy kalau toxic-toxic kayak gini. Yang penting dia kagak AFK bro. Oh kita ambil turret cuy. Kayaknya gak ada Layla ini, gak ada nih. Oh gak ada cuy, kita ambil. Terpam ulti dulu. Kita datangin sih. Grok lah, grok dari sekarang cuy. Bisa kayaknya kita pilih cuy. Ah nggak bisa cuy, ada Layla situ. Apa kita? Awas! Mampus cowboy. Apa? Apa cok? Kena gocek kok. Sambil buff dulu cuy. Buff lawan. Dapat buff lawan baru kita ambil ini cuy. Wait, kita bantu dulu bro. Nice. Dayo. Ngodar kok. Mampus kocok. Tadi lu dibilang gak meta bang. Biasalah bro. Gak masalah cuy, gue bilang gak apa-apa bro. Dia bacot-bacotan gitu, yang penting main. Serius aja udah senang gue bro. Sambil turtle cuy. Lumayan stucknya nih bro. Wah dia dapat anjir. Tadi diremehkan lubang. Ya biari cuy. It's okay. Basmi BKB. Ini kita lagi buru-buru BKB nih cuy. Cuma belum dapat lah yang BKB yang kita cari. Hati-hati penyergapan. Kita ke bawah dulu cuy. Kita push dulu ini minion. Mati kita MM-nya. Mati kita ajar Layla cuy. Karena sudah mati kimia kita ajar Layla. Mati kok. Nih. Mampus kok. Mampus kok. Mampus kok. Mati kok. Ambil lagi turret. Oke mundur. Kita mundur cuy buat ini dulu. Buffnya mau muncul, kita ajar lagi buff. Mundur. Tahan dulu bro. Ada yang kena gak? Aduh gak ada yang kena cuy. Mundur lah.
Kira ada yang mau ditendang cowok tadi. Dur. Initiate retreat. Lord resurrecting soon. An enemy has been slain. Initiate retreat. Hajar Layla boy. Layla boy, kita ada sprint. Hajar 2 mm. Masih mau kok? Kejar! Jebret! Mampus kok boy. Wah, strong ini, cok. Masih bisa ngekill ini, cuy. Jangan lu kira darah sekarat ini. Aldous ini masih punya kekuatan di satu bar darah terakhirnya, cuy. Belum tahu dah, cuy. Dia Saitama. Di geng beng kita, cuy. Di geng beng balik sama tim kita, bro. Aisu, dapat turret kita, bro. Ntar kita balik dulu, cuy. Ngisi darah dulu seperti biasa. Balik dulu ngisi darah. Kalau lu adem aja, bang, ketemu sama orang toksik kayak gitu. Ingat, bro, bu, toksiknya juga toksiknya cuma standar lah, cuy. Kan cuma sebatas ketikan doang, bukan di depan muka berani kayak gitu, cuy. Jadi kayak yang biasa gua bilang, bro, bu, bocil tuh kalau bacot di in game itu ngeri, cuy. Cuma kalau di dunia nyata bakal beda 158-88 derajat gitu, cuy. Top global toxic yang mana, cuy? Top global toxic. Wah, di timnya ada yang toxic juga nih, cuy. Curiga gua di timnya ada juga yang toxic ini, cuy. Ada yang bacot juga, bro, di timmu. Ada yang bacot juga di timnya, cuy. Sama kita, cuy, sama, nggak ada bedanya, bro, kok sama bae. Gila, cuy, ini geroknya. Lela gua bacot, cuy. Kita hajar Lelanya, cuy. Karena dia banyak bacot, dibilangnya kita hajar. Aduh, dia masuk ke dalam base, cuy. Kelar, cuy. Aldous lu dibilang gak guna, bang. Ya, gitu lah, bro. Masih di lobby aja sudah ngeremehkan orang, bro. Biasa, cuy. Yang kayak gitu biasa, bro. Biasa, bro. Di seluruh ranked kayak gitu, bro. Ketemu bocil toksik yang di lobby ngeri, ya. Gitu, bro. Gak meta kok MVP. Sombong amat.